Halo Sobat Sport. Kembali lagi bersama Indosport di Seputar Olahraga. Update terbaru hari ini, Piala Dunia 2022, Qatar. Berikut jadwal lengkap, Piala Dunia babak 8 besar, atau perempat final, malam ini, beserta daftar top skor, daftar assist, serta jadwal selanjutnya, 9 Desember dan 10 Desember 2022. Berikut ini jadwal siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2022, malam ini, babak 8 besar atau perempat final. Hari ini, Jumat, 9 Desember 2022. Timnas Kroasia versus Timnas Brazil, pada pukul 22 WIB, digelar di Stadion Education City Stadium. Pertandingan ini disiarkan langsung SCTV, Indosiar, Next Parabola, serta live streaming aplikasi video. Jadwal pertandingan selanjutnya, Piala Dunia, malam ini, jam 2 nanti dini hari, hari Sabtu, 10 Desember 2022. Timnas Belanda versus Timnas Argentina, kick-off, jam 2 WIB, dini hari, digelar di Stadion Lusail Iconic Stadium. Pertandingan disiarkan langsung SCTV, Indosiar, Next Parabola, serta live streaming aplikasi video. Berikut ini bagan drawing, 8 besar Piala Dunia 2022. Timnas Belanda versus Timnas Argentina, 10 Desember 2022, jam 2 dini hari, malam ini. Timnas Kroasia versus Timnas Brazil, 9 Desember 2022, jam 22 WIB, malam ini. Timnas Inggris versus Timnas Prancis, 11 Desember 2022, jam 2 dini hari, besok malam. Timnas Maroko versus Timnas Portugal, 10 Desember 2022, jam 22 WIB besok malam. Inilah daftar top skor sementara, Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Kylian Mbappe dari Timnas Prancis, dengan mencetak 5 gol, saat ini bermain di klub Paris Saint-Germain, dan diikuti Lionel Messi, dari Timnas Argentina, dengan mencetak 3 gol, saat ini bermain untuk klub Paris Saint-Germain, serta ada Alvaro Morata, dari Timnas Spanyol, dengan mencetak 3 gol, saat ini bermain untuk klub Atletico Madrid. Berikut ini daftar top assist, Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Harry Kane, dari Timnas Inggris, dengan mencatatkan 3 assist, dan ada Bruno Fernandes, dari Timnas Portugal, dengan mencatatkan 3 assist. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala Dunia, Qatar.